Cih, tiba. Hari ini saja nak try. Hari ini pergi Eko Taman Mas Puchong. Kita dah beli macam-macam. Hari ini kita nak unbox barang kosmetik dekat Eko. Banyak yang beli sebenarnya. Ni satu, dua, tiga, blusher, empat, foundation, dan lima, ini waterproof liquid concealer. Ni semua barang-barang kakak. Dia sibuk. Apa bagi Chan. Nak pakai. Dia cakap apa yang ibu dah ada tu semua macam tak best dia kan. Jadi dia beli lagi. Kita pun bagilah Chan lima barang. Okay. First-first kita buka mana eh. Mula kita buka. Ni lah. Powder puff cosmetic accessory ni. Ini lah. Apa panggil? Sponge powder puff ni. Cantik tak? Cantik tak? Cantik tak? Cantik. Eh. Cantik ke? Itulah barang itu kan. Lepas tu dia boleh. Dia ni sposing kan. Murah je ni. Kita buka. Ini lah kenyal-kenyal. Sebenarnya tak pernah berguna. Ini first time baru nak guna. So kita pakai benda ni. Dengan foundation lah kan. Ini nombor 4. Foundation ni nombor 4. So, tak tahulah. Sesuai ke tidak dengan ibu pakai. Ini sebenarnya kakak beli. Untuk dia punya skin colour lah. Okay. Sesuai ke dengan ibu. Cuba je lah. Boleh lah. Bawa. Tak ke mana. Sini. Wah, gelap. Gelap. Gelap ni. Macam mana ni? Boleh ke ni? Kena kat mana? Tangan. Boleh lah. Boleh je. Sesuai lah. Sesuai je ni bu. Muka ni kaya. Sebelah hidung pula. Nak buka spek ni nak pakai. Nak pakai. Kita cuba sajalah. Okay tak? Not bad. Okay, cover spek ni. Okay, jual. Okay. Ada perubahan tak? Sini tak ada. Sini dah letak foundation. Maknanya sesuai lah tu. Kulit ibu lah, kulit kakak tak tahu. Gelap dia boleh jadi cerah juga eh. Okay, ini foundation dengan sponge powder puff. Okay, ini waterproof liquid concealer ni. Kita try ni tadi kakak dah buka. Tapi tak tahu ni putih ni pula. Dia tadi. Try sebelah sini pula. Ayuh, putih. Okay. Ini ibu tak pandai pakai sebenarnya. Basah je. Hidung ke letak? Basah. Tempat yang ni kot kan? Nampak sangat tak pernah pakai makeup. Cuba saja. Okay tak? Boleh lah. Tak ada apa tu. Putih tiba-tiba kat situ. Tak tahu lah. Udut ni hilang ke tidak ni.
Just cuba sahaja. Yeah. Try and error. Okay. Apa semua? Lasa. 11 putih, 11 tak putih. Pakai je. Sampai masa dia mati. Tomlah kakak. Habis kau punya sepan kakak. Okay. Dah. Ini dah boleh hilang jeragat dulu ni. Jeragat ibu yang ada sikit-sikit ni. Terasa. Okay. Ah, lawa dah. Bawa mana nak sentuh. Sayang. Okay, now blusher. Profi ni makeup artist. Ini warna nombor 8. Nombor apa tak? Nombor 8. Tak. Rasa. Nombor 8. Kita buka. Warna dia ni. Tapi sebenarnya macam warna brown-brown sikit lah. Nampak dalam ni nampak macam warna pink pula. Okay lah, aku cuba je. Ni kakak cakap untuk nak bagi pipi cengkung gitu. Tak tahu ni jadi ke tidak. Mak weh hitam. Cengkung tak? Belasah. Sebab tu kau pakai ni. Ini. Nampak sangat tak pandai. Okey. Nampak lagi cengkung ke? Kenapa lagi cembung? Tak pandai pakai. Okey. Dah. Oh, ada lagi satu. Lupa. Lipstick. Bukan lipstick ni. Dia tulis ni lip gloss tapi 24H. 24H tu apa? Maksudnya? 24 hour lah kan? Dia buka. Warna nombor berapa ni tadi? Dia tulis ke? Nombor 1. Dekat dia punya dekat tulis. Dekat dia punya plastik tu dia tulis. Nombor 1. Warna dia bawah dia. Macam bawah gula-gula. Sedap ni. Kenapa rasa macam langit berangin-berangin ni? Jadi apa tu? Letak sikit kat bibir. Ui. Ui, comot. Lama. Faham dah sekarang. Maksud 24 tu. Dia ni mate ke? Boleh lip gloss. Ini bukan lip gloss ni. Macam lambang-lambang dia dah kering. So sebenarnya tak boleh letak pipi lah. Suka hati je letak ke pipi. Kono-kono buat macam blusher lah.
jadi macam apa, mak lampir tak? Tak tahan lah. Okay. Ambil gambar sikit. Okay, tu je. Eh, ini dari Eko. Eh, ini bukan dari Eko. Ini dah beli awal-awal dekat Shopee. Ini yang dari Eko. Satu, dua, tiga, empat, dan lima. Aku dah pakai semua. Inilah hasil. Bye. Assalamualaikum.